Pada film Lost in Translation, syuting film ini harus dilakukan secara rahasia di lokasi tertentu, karena pihak produksi tidak dapat memperoleh izin untuk melakukan pengambilan gambar. Sebagai contoh, kru menghadapi ancaman penangkapan saat syuting di kereta bawah tanah Tokyo dan di persimpangan Shibuya. Dan di film ini, Scarlett Johansson berusia 17 tahun saat produksi. Adegan pembuka yang memperlihatkan bagian belakang Scarlett Johansson sebenarnya dipengaruhi oleh lukisan karya John Cassere yang memiliki ciri khas sering membuat lukisan celana dalam, dan salah satu lukisannya juga muncul kemudian di film ini, yakni di hotel. Johansson dikabarkan merasa gugup untuk tampil dengan celana dalamnya untuk adegan pembuka, jadi untuk menenangkannya, Sofia Coppola sang sutradara, memberikan contoh dengan melakukan pengambilan gambar pertama dengan mengenakan celana dalam yang sama, yang sayangnya, adegan itu tidak bisa ditampilkan di shot ini.